Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Andre ADJ. Sahabat, perjalanan kali ini kami akan menuju pabrik teh Gua Para yang di Kabupaten Sukabumi. Selamat mengikuti. Sahabat, keberadaan pabrik teh perkebunan Gua Para ini yaitu di Desa Cisarua, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Nah, di sini seandainya Anda ingin berkunjung ke pabrik teh ini, itu jalurnya itu dari arah Sukaraja. Jadi dari arah Sukaraja atau dari arah Sukabumi ya, menuju Cianjur. Dan menanyakan di jalan pun akan mengetahui ya semua orang Sukabumi. Cungkring. Tuh si ibunya sampai kasih buk gitu tuh. Ya Bu ya, itu alus nanya. Sama 100.000, Bu. Apa kemarin? Buat kembali. Kurang atuh ke TV ya. Karena YouTube. Ini lebet karena YouTube ini, Bu, ya kan YouTube. Iya, digoyang dikit buai sih, Bu. Cilok mana minyak, Bu? Cilok jepret. Cilok jepret, nah.
kasih ya. Nasi bumbu, pakai bumbu. Boleh. Kalau bikin dulu yang bundar-bundar liur. Jadi ada mana itu? Oh, iya. Ini ada mana itu putu. Itu cuma dipoyem. Dipoyem di atas. Padahan tuh, Bu. Iya, siap boleh. Campur. Cuma kulitnya. Oh, iya kulit. Kikil. Kikil. Mantap. Ibu udah 12 tahun buat anak yang sekolah yang ngaji punya 8. Namanya apa, Bu, itu? Itu kikil. Kikil. Kalau di pelabuhan mah cungur. Kalau di sini mah kulit ya, kalau orang Jakarta mah kikil. Mantap lah. Iya, ininya 4. Ya. Jadi pegat di tulang. Pegat, siap. Tuh, di mana yang goyang? Ibu orang sini asli. Ini jadi anak? Iya, suami orang sini, ibu orang Bogor. Ibu betah di sini, Bu? Betah, udah 25 tahun di sini. Mau 30 sekarang. Alhamdulillah jualan ini terus. Iya, dua, Bu. Dua. Alhamdulillah, mudah-mudahan diganti sama Allah rezekinya yang banyak. Penghasilan sehari berapa, Bu? Penghasilan sehari kadang kalau enggak habis ya begitulah 50.000 kalau enggak habis, kalau habis 100.000. Alhamdulillahnya, Bu. Alhamdulillah barokah buat anak yang di pesantren, punya 5 yang di pesantren. Kayak iran tepun eta nya. Abunya. Kemudian ke urang pegat di hanap. Siap, Bu, siap. Tong ditambahan, Tong. Hai, ini Ibu ya, Ibu Lilis ya. Kalau ada yang pesan kikil atau cungur atau kulit apa aja di sini ada. Cuma cilok sama kikil. Iya, semoga-mudahan sehat selalu, panjang umur ya, dimudahkan rezekinya yang banyak. Iya, juang untuk Ibu. Terima kasih, Bu ya. Iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan sehat ya. Semoga sehat selalu si Ibunya. Sehat. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10 bitch, yeah. 10 feet. Cause I don't give a fuck what you say. Pasca kebakaran nih seperti ini tadi ya. Ini kebetulan posisinya terus sampai ke ada tempat wisata itu Belendung. Nah, ini pasca kebakaran, jadi ada sebagian yang aktif pabriknya, sebagiannya yang tidak aktif. Bisa terlihat ya seperti banyak sesuatu di sananya. Itu aja. Ya, terus ikuti channel Andri ADC. Para Sukabumi, pabrik teh Gua Para yang sangat penting ya, karena berkaitan era dengan peristiwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Nah, konon pasca kebakaran pabrik ini sangat dikhawatirkan. Nah, karena pabrik ini menjadi salah satu aset yang diambil alih para pejuang kemerdekaan pada 2 Oktober 1945. Jadi sayang banget jika pabrik ini musnah akibat terbakar karena memiliki catatan panjang sejarah teh nasional. Sedangkan asal-usulnya, sahabat, nama Gua Para sendiri terbilang unik karena berasal dari sebuah distrik negara bagian India. Seperti juga beberapa perkebunan yang namanya diambil dari India. Misalnya Malabar. Konon Gua Para awalnya berasal dari kata Gualtipika yang berarti desa para penghasil susu. Ya, kemungkinan di sini banyak juga ya sapi-sapinya mungkin ya. Jadi penghasil susu terbesar di Sukabumi mungkin di sini. Nah, ini sahabat, perumahan pabrik teh Gua Para ya. Ini salah satunya rumah-rumah pejabat atau balai ya. Yang kemungkinan zaman dulu sangat penting keberadaannya di sini.
Oh, ternyata sahabat sangat luas sekali ya halamannya. Nah, ini halaman belakang nih. Ini kameramen lagi ponyo. Nah, capek ya, Bung Depi ya. Sok lah, sing nikmat. Wah, gelak tuh. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down.